Tinggal di jalan tidak mudah lepas. Emil ini dalam dikuasai. Tinggal di jalan tidak mudah lepaskan diri. Berjingga-jingga, bergeleng-geleng di kota-kota tertentu ini. Ini Zinanda membuka seorang Ferry. Oh, berhasil kami Albi Alayobi. Tengah putih, maju dan marah di sana yang tahu. Angkat kembali di sana, tidak menjangkau rupa-rupanya ya. Angkat kembali, serangan demi serangan yang dilakukan. Mencoba kembali, serangan demi serangan yang dilakukan. Tertahan, di resmin terlentuk. Masih dijaga ketat oleh Albi Alayobi. Kembali di sana bekerja sama dengan rekan-rekannya. Ternyata di jalan tidak berhasil. Masih sehari sebelum kita membuka Ferry. Lepaskan saja Anarobo. Berhasil kali ini membobol benteng gantung yang dijaga oleh sang penjaga Alini yang terakhir di belakang. Lepaskan saja Ferry. Musuh berbuat pukul berbahaya kali ini. Gerakan-gerakan yang dilakukan oleh tim berdekati. Namun apa yang terjadi kali ini? Sempat kerjasama dengan seorang Aldi Alayobi nomor 67. Kali ini kerjasama dengan Aldi Julianda. Ada Firmanza, ada Alfoni. Ini membuka seorang Ferry di sana. Namun kedua salah satu pemain dari tim Sosak Gunting, saudara-saudara. Bagaimana tim medis mampu untuk menggagalkan? Ada Yule. Namun sayang sekali seorang tentunya akan membubarkan pertahanan yang dilakukan. Siapa yang melepaskan diri? Sayang di sana telah menteri ancaman kembali. Masih saja gunting berhamburan ke belakang menduduki Lesmin yang terakhir. Membuka kiri melepaskan diri. Masih saja gunting. Sayang seribu sayang dapat dijangkau. Gini. Kembali kerjasama dengan seorang wakil. Ada Ferry Simanjunta. Sekali ini apa yang terjadi saudara? Masih bisa dilakukan. Yulianto melepaskan diri seorang Ferry Simanjunta. Kembali berhasil membobol benteng pertahanan depan kali ini yang dikawal ketat oleh pemantauan benteng sejak itu. Ada Yulianto, ada Ferry, ada Ali. Wakil berhasil kali ini membobol benteng pertahanan belakang yang dijaga ketat oleh seorang penjaga pantul dari tim Sosak Gunting. Kembali tukar balik serangan depan kembali. Ada Ferry Simanjunta kali ini. Ferry Yulianto. Lampu merah berkobar kembali kali ini. Membuka seorang Yulianto. Namun apa yang terjadi? Sementara di sektor belakang sana ada Ainar Rozek. Sementara di sektor depan lepaskan saja Aldi Alayobi. Kali ini Firmanza ke arah depan. Berhasil seorang Aldi Alayobi kali ini membobol benteng pertahanan depan kali ini. Sementara ada di sektor depan. Sentuhan tidak bisa di... Iya, masih awakil menjaga resmi-resmi tertentu. Masih awakil kembali bekerja sama. Sayang seribu sayang, awakil. Yang tidak berkata bahwa itu sesak berkata ini. Lepaskan saja. Dua personel berhamburan kepala kelas Firmanza. Ada Ainar Rohi, ada Ferry Simanjunta kali ini. Kerja sama dengan Yulianto. Masih Ferry Simanjunta. Membuka Ferry. Lepaskan saja Ainar Rohi. Hasil kali ini membobol benteng gantung yang dijaga oleh sang penjaga Alini yang terakhir di belakang. Lepaskan saja Ferry. Musuh berbuat berhasil membobol benteng pertahanan belakang kali ini. Ainar Robik. Ada tempat dengan Wakil. Berhasil kali ini saudara-saudara. Sementara pencetak pertama, namun sayang sekali. Wakil menusuk temannya dari depan untuk membantu serangan ke belakang kali ini. Firman Zahir tunggul empat dari tunggul bersatu. Sementara satu tugas pertama sang kapten masih berada di kotak yang pertama akan menerima satu nomor dua. Albi. Berhasil seorang Albi kali ini membongkar benteng pertahanan paling dijaga ketat oleh tim Sosak Gunting kali ini. Masih Albi. Ada Firmanza, Yulianto, Wakil. Berhasil seorang Wakil dalam satu kejutan sudah berada di posisi garis yang ketiga dari depan. Tinggal dua langkah lagi untuk mengalahkan lampu kuningnya. Tim pada sekti kali ini kembali mengamuk mengambil kembali di robek. Yo, kita bongkar. Berbahaya kali ini. Seorang Wakil
mencoba kembali untuk membuka sistem pertahanan garis ketiga kali ini berhasil. Oh, hampir saja lampu merah berkobar, saudara-saudara. Lampu ketim berdesakti kali ini merubah berada di luar kosong-kosong. Wow, apa yang terjadi? Jebret, beku, oh, power. Atau menguras stamina kembali. Ya, nyaris tidak berdaya berubahnya yang berpungkung 40-20 kali ini mencoba kembali. Lepaskan saja. Oh, Firman sekali ini berhasil. Hilih Hilanto. Pertama kejadian dengan Ferry. Ada Wakil. Oh, Albe. Oh, manis sekali terjangan yang diberikan oleh seorang Albe. Masih saudara Albe, saudara-saudara. Sementara di sektor bagian belakang kali ini ada Hilanto. Ada Albe berhasil seorang Albe, saudara-saudara. Dibantai kembali pun Caca Kumpul kali ini. Diasar kembali kembali oleh tim Kuda Sakti. Ada Wakil, ada Yuli Gilando, ada Albe Alayobi, kemudian ada Ferry Semanjunta. Sementara jarang Albe selepaskan saja dari depan. Oh, berbahaya kali ini. Lampu biru menyala kembali. Tinggal dua langkah lagi, saudara-saudara. Benteng-benteng depan yang dijaga ketat oleh Sasa Guntur kali ini. Ada nomor punggung dulu. Oh, lepaskan saja seorang Wakil. Yulik. Cukup berbahaya kali ini. Serangan bertubung kembali. Ada Albe. Hormat. Jebret. The King. Oh. Dengan totalnya Sasa Guntur kali ini. Yulik Gilando. Wakil. Lepaskan saja ke belakang kali ini. Angkat ke depan kembali. Oh, serangan ke depan kembali. Cukup berbahaya kali ini. Ainur Rovik. Namun kali ini Ainur Rovik. Sasa Guntur. Angkat kembali di sana tidak menjangkau rubah-rubahnya ya. Angkat kembali serangan demi serangan yang dilakukan. Tertahan di resmin tertentu. Masih dijaga ketat oleh Albi Alayobi. Kembali di sana bekerja sama dengan rekan-rekannya. Nah, ternyata di sana tidak mudah lepas. Resmin ini dikuasai oleh tim Kuda Sakti rubah-rubahnya ya. Angkat kembali serangan demi serangan. Masih Alokir si kecil mangir dapat diserang kali ini. Dan double genting-genting yang dijaga oleh tim Sasa Gunting kali ini. Tempat kedudukan penjaga pertahanan dari tim Sasa Gunting kali ini. Mampukah seorang Rafa ke Semarang berhasil seorang Hulus Mulyanto. Kembali seorang Pele mertunggung telepon dari tim Kuda Sakti. Melakukan terbangan yang cukup luar biasa kali ini. Sikil-sikil tajam dilakukan oleh seorang Wakil. Mertunggung 10 pencegah pertama detik Kuda Sakti. Oh, kali ini Wakil. Oh, lampu merah berkobar kembali. Cukup berbahaya saudara-saudara. Oh, apa yang terjadi saudara-saudara? Kaki terlalu melebar rupanya keluar dari lane. Maka digagalkan oleh sang Wakil. Meneruskan peruntukannya Wakil. Mampukah seorang Wakil? Kali ini mampukah seorang Wakil? Oh, berbahaya kali ini Wakil. Lagi-lagi seorang Wakil merpunggung 10 detik demi 1 menit 3 detik dalam pertandingan depan. Cepatkan saja seorang Albi merpunggung 7 detik demi 1. Muncul Ana Robert. Dibiarkan begitu saja oleh sang penjaga pertahanan Sasa Guntur kali ini. Sementara di sektor belakang ada Yulik Gilando. Ya, berhasil kali ini seorang Albe Alayobi. Oh, datang kembali seorang Ferry. Lagi-lagi Albe Alayobi kali ini. Aduh, lesek terjadi kembali satu dalam satu. Oh, ini perlu ini dapat dikuasai kembali oleh tim Kuda Sakti kali ini. Sementara ada Firman Sakti sana. Oh, berbahaya kali ini. Ada Albe. Oh, Albe. Berbahaya kali ini seorang Albe. Kedah sempat dengan Firman Sakti. Lengkaplah satu persatu berada. Angkat kaki ke depan. Ada Albe. Kedah sempat dengan seorang Firman Sakti. Albe. Kali ini tidak berhasil seorang Albe dikandaskan oleh Sasa Guntur ini. Harus menekan Sasa Guntur ini. Masih melebar ke sisi kanan. Rubah-rubahnya
Iya, rupanya di sana telah akan menjadi ancang kembali. Di lesmin yang terakhir ini akan melalui leset. Adalah kembali jalan bekerja sama dengan rekan-rekannya. Akan mengeluarkan petalas. Lepas. Sehingga di sana bekerja sama dengan rekan-rekannya akan mengeluarkan petalas. Kembali di sana bekerja sama akan mengeluarkan petalas. Berjingga-jingga berkira-kira di kota-kota tertutup. Membuka kiranya. Yang dilakukan kembali bekerja sama dengan rekan-rekannya. Lagi. Angkut yang menjaga lesmin ini teruntuk sehingga di sana tidak mudah lepas. Lesmin ini telah dikuasai sehingga di sana tidak meloloskan diri. Berjingga-jingga bergeleng-geleng di kota-kota teruntuk ini akan membubarkan pertahanan yang dilakukan. Di lesmin yang terakhir sudah meloloskan diri sehingga di sana bekerja sama. Ayo Ruhu. Di lesmin yang terakhir tidak mudah lepas. Angkat kembali. Bobolkan diri. Benteng-benteng pertahanan. Lesmin yang terakhir mampukah kiranya di lintasan yang kedua atau situ menjaga akan mengatur saya. Sudah sakti. Sementara di sektor depan ada Peri, ada Alvirando, bersama dengan Albi, membuka seorang Albi kali ini, bersama dengan Rosi, lepaskan saja seorang Albi kali ini. Sementara di sektor depan. Tersisa 4 personel saja di depan untuk segera merebut kembali. Muncul Firman kali ini. Mencoba kembali untuk mendapatkan jalan. Kali ini berhasil saudara-saudara. Mematahkan serangan dan datang karena tim kena sangki. Albi tersentas. Di sana telah menjadi ancang-ancang. Dua maun di lesmin yang terakhir. Lepas. Lepaskan saja di kotak yang paling akhir ini akan membuarkan petaran-petaran yang dilakukan. Angkat kembali penyerangan-penyerangan yang dilakukan. Dapat terjadilah di sana telah menari-nari. Ingin melepaskan diri. Masih kena gunting. Melepaskan diri. Dijaga kepala oleh Amboke. Masih Amboke. Angkat kembali. Serangan demi serangan yang dilakukan. Berhamburan ke belakang. Berbondong-bondong ke belakang. Menduduki lesmin-lesmin tertentu. Membuka di lesmin-lesmin tertentu ini. Akan membawakan petaran-petaran yang dilakukan. Dapat terjadilah di sana telah menjadi ancang-ancang kembali. Sasa gunting ini akan membubarkan petaran-petaran yang dilakukan. Ini masih terancam. Dan seorang arah bekas marah Yulu Giranto lepaskan saja. Berhasil kali ini menyelir dengan baik di guntingan awal. Ya kembali ada wakil dan tempat dengan seorang Ferry Semanjunda. Ferry wakil lepaskan saja. Berhasil kalau seorang wakil. Dan juga pertama penting-penting yang tinggi berpunggung 10 kali ini mampu membobol benteng-benteng yang dijaga kata oleh tim sesak gunting kali ini. Sementara di sektor depan ada seorang Albi Alayadi. Kembali Albi membuka guntingan kembali Albi membuka Albi Firmanza kali ini. Pas berhasil seorang Albi membuka kuncian dalam yang dilakukan oleh tim sesak gunting kali ini. Kembali bobol saudara-saudara. Namun kali ini seorang Ferry Semanjunta berhasil. Yuli Giranto mampukah Yuli Giranto kali ini membobol benteng pertahanan depan. Lampu kuning menyala kembali. Kita lagi akan segera menyala lampu merah yang diperketat oleh penjaga benteng pertama oleh sesak gunting kali ini. Sementara di belakang ada wakil kerjasama dengan Albi Alayubi. Firman sekali ini muncul Alayubi. Albi wakil cukup berbahaya beberapanya. Lepaskan saja angkat ke depan. Serangan berkubu-kubu kembali kali ini. Lampu merah menyala kembali sudah. Akan segera berubah skornya. Sementara skor masih tidak berubah 3-0. Apa yang terjadi kali ini? Jebret. Tunggu apa dari tim Bede Sakti? Albi. Membuka Albi untuk membongkar pintu depan. Kali ini sentuhan manis kembali menyapa. Yang terakhir mampukah kiranya duel maut di lesmin yang terakhir ini akan bolos. Akan meloloskan diri dari benteng-benteng ketahanan yang dilakukan oleh tim Bede Sakti. Masih sesak gunting melebar ke sisi kanan. Masih melebar ke sisi kiri. Samping kiri, samping kanan. Lepas.
si kecil mungil cukup bahaya. Lampu merah berkobar-kobar. Rupa-rupanya ya, angkat kembali. Serangan demi serangan yang dilakukan oleh tim Sasa Gunting, sehingga harus menekan Sasa Gunting ini. Angkat kembali, sayangnya di sana telah merapatkan diri. Benteng-benteng bo, tunjukkan benteng serangan bo. Kembali di sana telah bekerja sama dengan rekan-rekannya, akan membuatkan pertahanan yang dilakukan dapat terjadi kembali. Serangan-serangan yang dilakukan duel daya. Seribu saya di Ferry dapat menyekal, dapat menggagalkan. Depan lepaskan saudara-saudara Aldi. Berpukul juga ini mampu membobol pintu pertahanan depan. Oh, kali ini menyelinap seorang Aldi. Gagal seorang Jelit tidak bisa menembus di lini yang ketiga. Kali ini lengkap satu persatu ke belakang lini pemain kita tunggu seorang tim. Kuda Sakti. Sehingga wakil berhasil kali ini saudara-saudara mampu membobol benteng yang dicatat oleh tim Sosak Genting kali ini berpunggung tujuh. Sementara tim Sosak Genting, penjaga pertahanan dan tim Sosak Genting kali ini harus turun ke belakang. Oh, wakil. Ada Ferry. Kemudian ada Aldo. Mampu keseorang Albi kali ini membobol penting pertahanan depan. Oh, angkat ke depan, lepaskan saja. Kali ini Albi terjadi saudara-saudara. Oh, Albi. Kali ini tidak berhasil saudara-saudara. Albi dikandaskan di lini yang kedua. Dari belakang kali ini, angkat kaki ke depan, tertangan terjadi kembali. Ada Albi, ada Albi. Sementara nomor punggung 10 wakil dari tim Kuda Sakti mampu mengukur kewahan nomor punggungnya. Sementara di sektor punggungan di nomor punggung dari belakang ada Ferry. Kali ini Ferry mengelirup dengan baik. Di sisi kemudian ada Rafa Kasemaran. Lampu kuning menyala kembali. Wow, berbahaya kali ini bro. Mampu kasih orang Ferry Semenjunga. Ada Aldo, ada Yuli Kinanto. Mampukah kiranya Rafa Kasemaran wakil mengusul. Oh, duet berlebih kembali. Lampu merah berkobar. Ferry wow, jebret. Beki oh, power. Dengan selama ini kali ini muncul bagi pecah saudara. Wow, jadi kali ini seorang Aldi bertunggung tujuh berhasil mengikuti salah satu taman dari tim Sasak Gunting. Sang penjaga pertahanan dari Sasak Gunting harus turun ke belakang. Ferry hancur satu pemain bertung kota sakti. Kali ini melepaskan saja seorang Ferry. Atau sama dengan wakil Yulik Yulianto. Berhasil kali ini dibiarkan saja air dan berhasil bertung kota sakti. Nanti akhirnya ada wakil. Namun seorang wakil bertung kota sakti. Mampukah seorang wakil membobol benteng pertahanan depan lanjut dan tetap oleh tim Sasak Gunting kali ini. Ainarofil berhasil. Ainarofil Ferry Sinanjunga berhasil menyeta di benteng yang kedua, maka menyusul kembali bertumpu sebelum wakil. Ada Rafa Kasemaran berhasil kali ini menyelir dengan baik, namun berdesak-desak seorang Ainarofil sehingga yang terakhir duel mau dilakukan di lintasan yang terakhir. Mampukah kiranya di lintasan yang terakhir telah lepaskan diri dari benteng-benteng mo. Kembali di sana telah akan melakukan serangan mo. Kembali serangan demi serangan yang dilakukan masih berbahaya. Si kecil mungil ini menunjukkan pertandingannya tambah malam, tambah seru rumah-rumahnya ya. Sayang seribu sayang di lesmin yang terakhir. Kali ini kembali tentu mampukah di lesmin yang terakhir ini akan membuat sayang seribu sayang di lintasan yang ketiga dapat menjangkau. Kali ini apa yang terjadi? Gagal dan gagal lagi saudara-saudara. Sentuhan kiri akhirnya keberadaan yang dilakukan oleh penjaga yang depan bertumpung tujuh. Ferry Sinanjunta berhasil kali ini. Seorang Ferry mengecoh salah satu pemain dari tim Sasak Gunting penjaga tiang tengah tim Sasak Gunting bertumpung tiga. Tapi sama dengan ini, Alvin Salamoli. Mampu ke Alvin Salamoli berhasil kali ini satu personel bertumpung tujuh di Gulianda. Ada masalah Ferry Sinanjunga. Sementara datang satu personel dari depan untuk membantu serangan ke belakang. Ada wakil. Ini kepada Alabi kali ini mampu membobol penting pertahanan belakang kali ini. Mampukah seorang Alabi? Kita cepat ke Ferry Sinanjunga.
Kali ini berhasil sebesar Alvin dalam menemukan penggol. Oh, Ferry. Gagal dan gol. The Black. 7. Dengan seorang Rafa ke Semarang. Sementara menumpung dapat detik ke Pelti. Ada Ferry dan Junta. Sempat terbaca kali ini serangan yang dilakukan oleh seorang Ferry. Kan buka kiranya di lini yang terakhir sayang jadi mendayak Yono Gilanto dapat menjangkau dapat menumpang ke Bukti serta juga pertandingan kedatangan ke Karim Lampu Ferry Simanjunta berhasil membobol tumpang pertandingan depan yang dijaga oleh Sudha Gunting. Sementara di sektor depan kali ini ada Edo Rosik dibiarkan saja saudara-saudara. Langkah plus satu persen ke belakang lima terlalu dapat dikuasai kembali oleh tim berdasar ke kali ini ada Ferry Simanjunta kali ini menumpang ke depan. Alvin Salamani kali ini mampu. Dari Simanjunta lepaskan saja nomor punggung 8 terkumpul bersakti. Maka membegal benteng penting dan segera taruh pun sudah gunting. Kali ini apa yang terjadi? Kaki neteng-neteng. Lagi-lagi kali ini orang Rafa ke Semarang berhasil. Membegal benteng penting yang segera taruh pun sudah gunting. Kali ini sempat kebosan dari tengah. Berhasil kali ini rupanya. Mendesak-desak ke jalan ke kiri. Ada juru-juru andalan sementara di belakang ada Ferry Simanjunta lepaskan saja berhasil kali ini Ferry Simanjunta Ferry menerobos begitu saja energi berdepannya ada Pak Limpantai kembali dia ada begitu kembali Bapak kali ini gagal lagi jadi Ferry berdepannya seorang Aldi dibuka kata tanya seorang penjaga Aldi yang ketiga seorang Wakil berhasil kali ini sebesar lampu merah berkobar kembali bro. Tinggal satu laga lagi, tim Putus Santi akan menunjuk kedudukan kembali. Sementara seorang Aldi melepaskan dari di sektor belakang kali ini mengamuk kembali bertumbuh delapan dari tim Sisa Gunti. Sementara di sektor depan ada Aydar Rufik bersama dengan Alvin Salamani. Apa yang terjadi? Kali ini tersentuh dengan jelas. Maka dikumpul. Mampukah kiranya di resmi-resmi tertentu ini akan mengumumkan pertarungan yang dilakukan? Bekerja sama dengan rekan-rekannya akan melepaskan diri. Tidak mudah Leswin ini dapat dikuasai oleh tim Kuda Sakti sehingga di sana telah berhamburan. Tidak mudah lolos. Ia maju Aminato. Ia rupanya dapat dijangkau di Leswin yang ini. Mangeto salah satu pemain dari tim Sosak Gunting kali ini sempat kebunuhan oleh banyak penjaga pertengah detik Sosak Gunting. Apa dilakukan sahabat bro? Kaki terlalu melebar rupanya. Akurat penjaga yang akan lewati Sosak Gunting kali ini. Berbahaya, cukup berbahaya. Ada Ferry, ada Wakil. Karena dimasukkan oleh Rizky Nanda. Rizky Nanda membuka seorang Ferry. Berhasil kali Albi Alayobi mampu membobol benteng pertahanan belakang, namun kali ini akhirnya tersentuh juga. Mati sehingga di sana selama kerja sama dengan rekan-rekannya akan mengumpulkan pertahanan yang dilakukan. Ia tidak mudah lepas. Lecmin ini dapat dikuasai oleh tim Kuda Sakti. Sayang seribu sayang, Albi ini dapat menjangkau.